Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di Nabat dan Jumat ini posisi sore hari ya. Ini kita akan tes itu ya, latihan perdana merpati Moskow saya ini, merpati Kuntang yang mirip rampok ini ya. Ini tes terbang sudah dekat-dekat, tapi ini nggak ada temannya ya, nggak ada lawannya karena yang lainnya juga pada baru angrem, belum giving ya. Enggak giving. Jadi ini akan kita nanti log kata-kata saja sendirian ya. Jadi minta nanti mau keket atau enggak kita juga kurang tahu. Tapi ini kita akan panaskan dulu karena dengan perdana ya. Nanti ditakutkannya nanti malah kurang keket. Jadi kalau dengan perdana itu kurang keket itu masih wajar ya. Besok insya Allah kalau sudah dengan kedua setelah cabur bisa keket biasanya ya. Ini untuk menghindari kurang kegetnya, ini kita panasin dulu. Ini untuk tidak kalau dipanasin itu lebih keget. Ini kan banget kalau di kalau nggak dipanasin kan masih kurang bagus ya karena ini cukup dulu kita langsung kita tes log dekat-dekat ya. Jadi sepatu videonya kita langsung tes terbang ke Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi setelah pemanasan tadi ya. Ini saatnya kita akan lock dekat-dekat dulu. Ini mohon maaf anginnya kenceng ya, jadi saya nggak pakai clip on juga karena kipasnya rusak ya. Jadi mohon maaf jika jelas. Ini saatnya kita akan lock dekat-dekat merpati Moskow saya ini teman. Oke, kita tangkap dulu merpatinya lalu kita tes ya. Oke, ini malah bubuk kirinya kurang bagus ya karena belum pernah cabut telur, jadi belum kenal telur ya. Oke, langsung aja ini kita tes ya. Oke, ini kita dekat-dekat dulu ya. Aduh, lemes tempatnya. Oke, ini teman-teman kita tambah gerak lagi ya. Ini merpatinya malah giringnya kurang bagus. Malah kukur-kukur ini. Jadi ini masih belum kenal telur ya. Jadi besok setelah cabut telur kita tes terbang lagi. Ini giringan perdana ya. Jadi masih kurang begitu bagus giringnya. Kenapa ya? Nih, teman-teman bisa lihat ya. Malah kukur-kukur. Oke, ini kita tambah jarak lagi ya.
Yo, hey. Oke. Ini ini giring perdana teman-teman, jadi masih kurang begitu bagus ya, masih agak-agak. Nah, jadi ini besok setelah ini bertelur ya, ini kemungkinan besok pagi itu bertelur, itu selang satu minggu kita tabut lalu kita giringkan lagi biar makin keket ya. Oke teman-teman, ini kita tambah jarak lagi ya, giring perdana masih kurang mantul. Oke, hei, 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 hei. Ternyata semakin tambah jarak semakin bagus ya merpatinya, cuma giringnya itu masih kurang kaget. Go. Oke, lewat atas genteng. Oke. Oke, go. Hey. Oke. Oke. Ini kita tes sekali lagi ya teman-teman, karena dengan pertama juga, jadi ini kita nggak usah terlalu terpuruk ya, karena juga giringnya masih kurang bagus ya. Oke, kita ini terakhir ya dari jarak yang agak jauh. Nah ya tuh, yo hey, saya lihat apa bentay. Aduh, lemes ya. Oke, nggak apa-apa ya, ini baru permulaan. Besok setelah cabut telur kita coba tes terbang lagi setelah giring kedua ya, apakah ada peningkatan atau tidak. Jadi ini mungkin ya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Jika kalian suka jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa di komen juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.